Peristiwa Mei 13, kita sudah merangka satu ideologi negara di mana kita ingin memupuk perpaduan dan tidak ingin perkara yang sama berlaku berulang lagi. Dan kita seringkali lupa kerana tumpuan cuma kepada 5 ikrar itu saja. Rukun negara bukan ikrar saja, mukadimah, termasuk mukadimah dia. Mukadimah adalah ubatnya untuk mengubati, merawati segala masalah persengketaan perkawaman yang dicetuskan. Mengapa saya kata begitu? Perpaduan itu tonggak pertama, mengeratkan perpaduan supaya anda bukan saja toleransi. Toleransi itu ada konotasi yang negatif, iaitu anda terpaksa menerima. Tapi perkataan yang lagi tepat adalah kita harus menerima keterangkuman. Bagaimana kita dapat saling faham, memahami? Dari segi makanan, dari segi busana, dari segi budaya, kita mesti saling faham, memahami. Baru kita dapat menerima. Sangat penting dan sudah termaktub dalam mukadimah sejak dulu lagi, selepas peristiwa 1969.